Oke Mas, selamat sore ya. Ini juga kedatangan Bos Harko ya. Bos Harko juga memantau Brewo Audio ya. Jauh-jauh dari Jogja ya. Memantau ke Solo untuk melihat Brewo Audio ya Mas. Ya bagus, ya bagus. Cuma kita kamer. Ayo, Mas Ned. Ayo, Mas. Sama aku ceklek, Mas. Ayo, Mas. Nah. Oh, terima kasih. Hai, teman-teman. Mas. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Penasaran Mas. Kalau dulu pernah di Colomadu. Ini yang kedua berarti Mas. Ini yang kedua. Ini masih bincang-bincang. Masih bincang-bincang. Apa? Ini konstruksinya seperti apa? Ya, Jogja. Mau tanya-tanya tadi. Oh ini kita ikuti ya. Ini harkolik ya. Langsung oleh saja sampai lihat warga Jawa Timur juga saja.
Gede ya. Si kayak konten. Konten terus TikTok. Ya. Ini Sinja ini ya. Saya kok malah belok ke sini ini. Loh. Nah, ini ya, Mbak. Sampean ngapain Mbak ke sini, Mbak? Tadi bocor. Kita nih bocor nih. Wedi, wedi ilang. Apa dolen? Digetel tok lho Mas Wahid channel. Oh, dolen. Dolen tok ini. Ke Solo sambil jalan-jalan. Healing. Nah, ngono. Piye perasaane nang kene? Panas. Panas. Tenan di Malang. Heeh. Tak betah mulai tok iki. Sudah berapa kali mengikuti brewok? Bolak-balik, Mas. Bolak-balik ya. Gimana? Kesannya mengikuti brewok? Ya seneng aja. Seneng ya? Seneng terhibur lah. Terhibur. Iya. Hmm. Kalau bisa kenalan Mbak di sini namanya siapa gitu. Nah. Dapat Pak Ijan terus. Hah? Ano. Dapat Pak Ijan. Jadi ano ibunya, oh ibunya. Pawangnya Mas Wahyu. Pak Ijan. Wahyu channel siap. Iki wonge. Ko acara. Iya. Tak wawancarai. Wedi anu. Wedi aneh-aneh. Ilang. Wedi yo wedi kae ilang. Mantau. Omong iki aneh bojoe Mas Wicana kok dilek di rasakno. Ngono ya. Dadi Mas Wahyu iku wis duwe berarti. Lah iki wonge. Yo mulai nek muriku anu wong. Enggak, Pak. Mas Wahyu itu baik orangnya. Keaneh-aneh, Pak.